Sekarang kita klasemen kedua dengan produk dari Hello Skateboard. Ya, langsung kita unboxing aja kali ya. Packagingnya cukup kuat, terbukti aman. Kita coba ya. Dari Hello Bearing dengan packaging yang lebih oke, kita dapat apa saja? Kita dalam satu pack. Dalam satu pack kita dapat bearing aja ternyata. Langsung kita ganti saja. Yang bearing dari Defender kita ganti dengan dari Hello Skateboard. Oh iya, ini nanti sebelum kita lakukan dengan grind, masih utuh ya, bagus seperti ini bentukannya dari Hello Skateboard. Dari Hello Too Fast for Love. Ya, kita pasang flash terakhirnya, part terakhir. Nah, sudah kita lawan dengan pengujian yang sama. Dari mana kita, Pak? Kita di sini dari oli manual pad dulu kita. Ya, dari oli manual pad. Sama-sama licin. Kita langsung coba manual saja. Cak Fikri. Kita manual lagi. Yang terasa hanya menggunakan bearing. Ketika sudah selesai, masih sama seperti tadi problemnya. Kita harus menyesuaikan diri dulu. Ya, ini kayak uji ketahanan bearing beneran. Ada yang jatuh, Bung. Sekian kali ternyata landing. Kita uji coba kickflip. Oh, ternyata mampu. Ternyata mampu mengimbangi. Ya, mungkin ini ya. Buat manual oke. Buat kickflip naik oke. Ujian ketiga. Ujian kedua kali ya. Kita coba board slide. Kita berset dari arah sini. Wah. Tidak bisa berset, pemirsa. Ada apa ini? Ya, seperti kita ulangi lagi. Apa ini? Ada IP ini, pemirsa. Tolong. Tu Feki. Bursa yang sangat jelek. Aduh.
ini lebih mahal 25.000, kita coba Slappy Crook. Oke. Pengujian. Uji coba selanjutnya. Wow. Ternyata bisa. Bisa, bisa. Landing nih, landing nih. Suaranya bising sekali. Iya, karena bearing doang. Sebentar, sebentar. Give me one change. Oh, pantas saja tidak landing. Ternyata terbalik. Wow, keren sekali, Bung. Sebentar. Ayo, kita belum menyerah. Ayo kita landingkan. Saya penasaran. Ya Allah. One more. Let's try. Sedikit batu kecil. Tapi bearing terbukti masih kuat. Sekali lagi. Saya penasaran. Ya, cukuplah ya. Dengan beberapa jatuh. Cukup kuat dengan 200.000 saja sudah cukup. Too fast for love. Terlalu cepat untuk cinta ya. Jangan lupa. Ya, itu tadi perbandingan antara Defender sama Hello ya. Setelah saya bandingkan, ternyata tetap lebih kokoh yang Hello sih. Secara speed tanpa wheels tuh lebih speed Hello sih daripada Defender. Terus buat kekokohan sendiri sama-sama kokoh dan tidak hancur sama sekali ya. Nggak pecah ya. Ringnya pun tidak ada yang lepas, masih aman. Mungkin hanya tergores, tergores ya, jelas tergores lah. Ya itulah. Nggak pakai ban aja enak ya? Nggak pakai ban enak tapi cukup sulit karena licin. Mau oli coba. Kan oh iya, ya. Kita coba oli sekali lagi. Ada iklan dari Mas Malik. Oke. Ini saya buat power set kayaknya enak. Ya. Kita coba power set. Sangat licin, Bung. Jangan. Power slide sudah jelas pasti bisa ya. Ya, setelah oli dengan ketinggian seperti itu pun masih aman. Jogi. Enggak ada yang masih bundar ya. Masih bundar, jangan bundar. Kalau kotak ini tidak bisa jalan. Aman. Karena kalau kotak bukan bearing. Borang. Ya, itu ya. Ya mungkin itu ya buat uji coba. Kalau kalian pengen kita ngadain uji coba bearing yang lain, jangan lupa komen di
di YouTube kita atau dis. Jangan lupa komen, like, and subscribe.